محمد وأشقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم kedua adalah maskun yang disaksikan. Kita yang menyaksikan, ada yang disaksikan siapa Allah. Maskun ya, yang disaksikan. Masyhudun alaihi. Kemudian kita menyaksikan kepada sifat yang ada di Allah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang menang. Masyhudun alaihi, dan juga kita menyaksikan kepada ismu zat Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah Muhammad. Muhammad adalah sebagai kendali ismu zat Allah Subhanahu wa ta'ala kuni Muhammadan. Kita menyaksikan kepada Muhammad adalah utusan Allah. Punya sifat yaitu 4 yang wajib, 4 mustahil, 1 yang menang, 9. Dengan yang tadi berarti 20-20 sampai 50 akhir. Yang kelima segat. Disimpulkan la ilah itu segat. Yang kelima adalah segat. Disimpulkan yaitu dinatijai simbolik lahir, tapi di dalamnya sudah mengerti daripada rukun syahadat tadi itu sudah melembaga di sini. Syahid masud masudun ali masudun bi la ilaha illallah la ilaha, yang menyaksikan kita dan saksian adalah Allah. Kemudian menyaksikan kepada sifat yang 20 yang wajib mustahil, yang 20 satu yang menang. Kemudian kepada Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin, pembagi rahmat, pembawa rahmat itu semua alam. Yang sehingga pada akhirnya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan nabi yang diutamakan oleh Allah, nabi yang diistimewakan oleh Allah, tidak ada selain nabi terakhir kecuali Muhammad. Namun kalau karena itu jadi la ilaha illallah Muhammad rasul Rasulullah. Jadi sempurnalah kita Islam. Sempurnalah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nah maka pakai ajaran tadi rukun syahadat yang lima kita harus memahami ini. Syahid masud masudun bihi masudun alaihi syekat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu, itu ahli tauhid sudah membagi. Kalau tidak, kita syahid menyaksikan kapan? Jadi palsu nantinya. Hah? Kapan menyaksikan kapan? Di mana Allah? Nah, kapan Allah? Berapa Allah? Di mana Allah? Kapan Allah? Berapa Allah? Ini kan susah. Nah, kalau tidak ada la ilaha illallah la ilaha illallah di sini. Karena Allah itu tidak ada rupa, tidak ada warna. Allah tidak berupa, tidak bentuk, tidak ada bentuk besar atau kecil, tidak. Dan tidak ada berwarna. Yang berwarna dan bentuk itu makhluk. Nah, Allah menciptakan kita tidak sama dengan makhluk. Kayak kita membuat gelas tidak sama dengan yang bikin. Ya, ya enggak. Apakah sama orang yang bikin gelas dengan gelas? Enggak ada. Orang yang bikin mobil dengan mobilnya sama enggak? Enggak. Makanya bikin itu utama. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seperti laisa kamitsli syai'un wa sami'un basir. Allah tidak menyerupai segala apapun yang ada di logika kamu, tidak ada. Yang paling kita bisa rasakan sini, la ilaha illallah getarannya. La ilaha illallah. Nanti ada rahasia-rahasia. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rahasianya, bentuk sebagai kita hamba Allah yang beriman itu adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang tahu kepada rukun syahadat yang lima, kemudian diamalkan, bukan hanya sekedar tahu tetapi langsung diamalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gerakan ini. Nanti juga ada ketahuan, diberi rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya aku, kesempurnaan aku,
keutamaan aku, keadilan aku, bahwa kebijaksanaan aku, kebesaran aku. Jadi harus tajim kepada Allah. Tajim mengagungkan kepada kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita itu adalah seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, 60 ribu di daratan, 60 ribu di lautan, 60 ribu di angkasa. Tapi semuanya itu adalah keurus oleh Allah. Ya, sebenarnya kucing bukan sedikit kucing, semut bukan sedikit semut, tapi Allah sudah membagi rezekinya. Nah, yang ini mau makan, yang ini mau makan. Itu diatur dalam Subhanahu wa ta'ala, seluruh makhluk. Wah, kalau kita punya anak, tiga aja udah gak urus, repot. Tapi Allah itulah kebesaran Allah. Gak ada yang menyimpan. Ini laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah menciptakan semua makhluk ini adalah Allah yang memenuhi, yaitu rezekinya. Kita orang bayi, gimana? Tidur dalam perut kita udah makan. Keluar juga udah makan. Rezeki udah dibagi. Melalui susu ibunya. Udah besar. Nah, udah rezekinya disediain. Rezekinya itu. Baik nyusu kan. Nah, susunya besar di induknya. Sebelumnya tidak. Sebelumnya. Tapi kalau udah anak itu sudah siap. Susunya membesar pun dia diminum. Mulai baik. Itu udah siap persiapan. Kemudiannya seterusnya. Sudah belum. Sehingga kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang sempurna, dididik, dibina agama. Nah, terutama bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul, atau la ilaha illallah muhammadar rasul. Maka sunnah untuk bayi itu ketika adzan, nah, dibaca. Setelah kita disucikan, kemudian adzan. Kuping yang sebelah kanan dan komatin sepenuhnya yang sebelah kiri. Nah, gitu juga kalau udah kembali kepada roh lagi, mati. Itu dari roh pada roh, kalau udah mati, ya udah roh. Makam kuburan kita, adanin. Engkau matiin, nah udah tamat kami riwayat kamu. Nah itu, masuk kita ke dalam dunia, diadanin. Awas, jangan lupa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, jadi kita itu tidak lepas daripada tauhid. Kemudian lahir, kemudian sudah pulangnya. La ilaha illallah Muhammad. Mana? Tidak ada. Ada tidak? Hanya muslim. Nah, gitulah keistimewaan agama. Saya makan dulu. Yaudah. Siap tuh. Saya makan dulu. Yaudah makan. Kucingnya nih. Bukan ya. Siap tuh. Saya mah. Yaudah ya. Baru makan. Ya. Saya belakangan. Yaudah. Ayo. Ayo. Lebih ganti. Beri susu. Kemudian yaitu kopi. Dua jari sebelah atas sini, sini, sini. Condong ke dada. Nah, sebelah kanan. La ke atas. Ilaha atau ilah illallah pada jantung. Harus kembali. Itu dua susu, buat susu dua jari. Satu sirri. Nah, sebelah sini. Dan condong lagi. Di situ letak. Jadi kalau nggak melalui itu tidak termasuk zikir. La ilaha illallah. Nah, sih. Jadi pusatnya dari kalbu. Kata suruh mari. La ilaha illallah. Seterusnya. Mau gancang kek, mau lambat kek, persilahkan. Bagaimana misalnya masuk asal penting masuk. La ilaha illallah. Getarannya itu supaya bisa masuk. Ke atas, sini, sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyampe namanya berapa gitu, 1000 harus tarik nafas dulu. Iya, tarik nafas dulu. Ya, Rasulullah itu 3 kali. Sayyidina Ali di Bait itu 3 kali Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali enggak tahu berapa kali itu. Berapa kali? Jadi enggak bisa terkoordinir dia. Kenapa panah? Panah itu artinya udah hilang ingatan, enggak tahu berapanya. Nah itu. La terus tuh, komit ayatnya. Pejamkan mata kamu. Nah, masukkan kepada akwa kamu sini. Ya. La ilaha illallah. Turun kepada jantung sini kepada kamu. Dua latifah, yaitu latifatul qalbu dan latifatul sirri. Condong ke kiri. Ilaha latifatul ruh dan khafi. Condong ke dada. La ilaha illallah. Kata Rasul 3 kali. Baru sini nah. Betul.
sampai dia nggak tahu berapa kali dia. Tapi di biasa tiga kali terus. Rasulullah itu berdoa. Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimah wahai itu. Maaf ya Allah, sesungguhnya aku diutus untuk menyampaikan kepada umat kalimat tersebut. Wa'antani bihal jannah dan engkau menjanjikan kepada mereka yang membawa Lailatul itu akan surga. Sesungguhnya itu segera janji itu tidak akan yaitu sulaya. Tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu dan Rasulullah. Dengar sahabat yang lain, woi, ahli kesehatan dibeati, ditalkin sama Rasulullah. Kemarin saya lihat dan juga mendengarkan. Dan, mari kita bagaimana kita ini? Ya mudah katanya kita nanti malam. 150 sahabat kumpul di Masjid Al-Haram, beat lagi. Isma' minni alaikum ya ajuan. Yuk, wahai sahabat-sahabat sebagaikan bintang. Aku kasihan pada kamu, bukannya aku tidak percaya kamu ini sudah iman, tetapi itu ada di beat. Belum dia duduk, belum ditakin. Sebagai akidah, sudah saya percaya. Nah, ini dari semenjak kecil dia sudah Islam, sudah sehat. Tapi di biat belum, tidak ada saksi. Nah, maka sekarang saksikan. Aku menyaksikan dan kamu adalah sebagai saksi menyaksikan kepada Allah. Dan ilaha illallah. Ikutin Rasulullah semuanya. Ramai itu. Tiga kali, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ujung ke tanah. Bermacam-macam sama. Hah? Ada yang nangis, enggak terkoordinir, panah pada Allah. Baru Nabi berdoa, Allahumma innaka ba'astan bihadir kalimah, wantanya bihadir jannah, innaka ratuh liful miyadhan syirik. Dari Rasul itu. Sedikit doa Nabi mantap. Ya Allah, sungguhnya aku diutus ke muka dunia ini untuk menyampaikan tauhid kepada manusia dan juga mereka-mereka itu kan kau janjikan akan masuk ke surga dan juga semuanya janjimu tidak akan yaitu pernah ingkar janji innaka la tukhliful mi'ad. Nah, udah begitu lah Rasulullah, udah semuanya sholat. Nah, Nabi Adam begitu talqin waktu kejadian Nabi Adam fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wa tawwabur rahim. Kata Allah, kamu turun ke manusia pada ke dunia, kamu punya dosa, makan buah khaldi di surga ini. Aku larang tapi kamu makan. Kenapa kamu begitu? Ya, namanya setan yang menggoda. Nah, tertipu oleh setan, jadi usir ke dunia, ke gunung Himalaya, ke India. Turun. Tapi sebelum diturunkan itu dibe'at dulu oleh Allah Ta'ala, ko adam robbi kalimatin. Nah, ditakin dulu. Jangan sampai lupa kamu kepadaku, berzikir kepadaku, patalak kau ditalkin. La ilaha illallah. Adam la ilaha illallah. Sampai 80 tahun. Fataba alaihi baru diampuni dosanya. Kalau enggak berzikir enggak bakalan. Enggak bakalan diampuni dosa. Namanya gampang diampuni dosa. Berzikir dulu yang banyak, baru kita minta ampun. Diampunin, katanya Nabi Adam juga begitu. Fataraqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Dikir. Dapat kumpulan. Baru dia minta mohon. Ya Allah, dalam na'aku sana. Maaf Gusti. Afirkan na'aku mubana. Maafkan na'aku dalam na'aku sana. Telah ingkar janji kami. Mendolim kepada diri kami sendiri. Ampun sana. Ilam ta'filana kalau tidak diampuni. Oleh kami ya Allah lakukan minul khasirin, maka kami akan menjadi pergi selama-lamanya masuk neraka. Karena dari be'at ditalkin sama Allah, nah, kemudian Nabi Adam diampuni dosa, fataba alaihi, maka diampuni dosa Nabi Adam. Jadi inti yang pertama kita bertauhid, maka la ilaha illallah di dalam kalbu, ruh, sirir dan kopi itu adalah taubat, mengeluarkan kotor-kotor batinnya. Dari makanan, dari darah, dari segala macam itu menyebutkan keluar hasil karya setan yang dikumpulin untuk dia menemani neraka nanti kita keluar di dengan berpikir. Nah, maka Rasulullah yang bersabda man qala la ilaha illallah, siapa barang orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah amadda anna asyar harakatin, mereka itu yaitu mempanjangkan 14 harakat kalau ada nafas, kalau tidak ada sadanya kudimat al-gadam di minal kebahir mangkem runtuhkan dosa 4000 dosa yang besar.
dosa besar itu banyak. Nggak sembahyang, dolim pada ini dan pada samanya. Dolim kita tidak memenuhi perjanjian kepada Allah itu dosa besar. Maka dihancurkan oleh Allah SWT mengatakan, La illallah. Nah, keluar itu dosa kita itu yang 4.000 dosa. Yang kecil apalagi. Yang besar hancur, yang kecil apalagi. Nah, jadi taubat di dalamnya. Menghancurkan kepada semua kotor yang ada di batin dan juga memulihkan kepada kefitrahan jiwa kita ada fitrul mani yang kita itu seharusnya kita kembali kepada kefitrahan kita dari Allah kembali kepada Allah dari Allah kembali kepada Allah kita dari Allah semuanya makhluk dari Allah kafir maupun tetapi ada yang kembali kepada Allah ada yang tidak ada yang kembali selamanya yaitu kembali di neraka ada yang sementara di neraka tergantung amalnya tetapi kalau Allah ya enggak langsung Lah, ilmu getarannya sih. Allah. Getarannya sih. Nah, itu hanya arah berpikir. Kalau tidak berpikir hanya tahlil. Pikir hasanah, pikir syariah. Tidak ada jaminan bagi Allah untuk dinilai baik menurut Allah. Gitu. Kalau menurut malaikat ya tidak sebagai pelawari, pencatat ya bagus-bagus saja. Nah, yang didata malaikat itu gerakan dan ucapan. Tapi hatinya nggak tahu dia. Pak Menteri kita tidak nggak tahu. Malaikat nggak dikasih tahu hanya dengan kita komunikasi dengan Allah. Itu berdoa dalam amri. Nah, jadi kita bisa kembali kepada kefitrahan, kesucian kemudian kita sebagai kan orang bayi yang baru keluar. Hatinya nggak ada dosa. Gitu. Sebagai bayi yang keluar dari perut ibunya itu tiflul mani itu kalau misalkan atau wudunya nggak boleh kalau suci wudu wudu ya dia harus punya wudu kalau bagus sudah punya wudu nggak apa-apa sudah wudu nggak punya wudu juga kalau luar sembahyang nggak jadi masalah di dalam naksabandi bagusnya kita punya wudu kalau nggak kalau habis sembahyang itu harus punya wudu jadi itu kewajiban Faida kalau itu masalah, fadzkurullah dzikran katsir. Itu tawasul langsung. Itu apabila kau telah beres selesai sembahyang langsung dzikir. Kum tahlil berulang 7 kali sampai surah Ali. Tarik la ilaha illallah. Satu senembel lima terbit. Nah itu dalam keadaan berwudu dalam sembahyang kan sama itu total. Nah, pasti. Bagaimana kalau daripada itu berjalan sendiri bukan nggak mudah wudhu juga menjadi masalah tapi di dalam ilmu ada nggak apa utama aja gitu. Berarti untuk membayangkan titik latifah yang tadi di awalnya saja iya awalnya saja titik latifah itu jadi kita rubito kemudian tarik perasaan kita baca dengan lisan dan baca dengan lisan hati nampak berarti cuma hati kita punya lisan punya mata kan kelihatan bisa baca kan la ilaha illallah nah, yang 3 kali itu masuk nah, terus masuk seterusnya nah, getaran supaya bisa masuk nah, itu namanya itu zikir bukan tahlil kalau tahlil ya matanya lagi pejamin hanya baca aja la ilaha illallah kemana-mana hatinya nggak masuk nah, itu maka pikir hasanah yang dapat kebagusan dari malaikat aja tapi tidak ada jaminan untuk dia dibalas oleh Allah sama Allah itu yang dibutuhkan oleh Allah itu penilaiannya itu yang di dalam kita kayak kita nanam padi kalau nggak ada isinya dimakan meskipun kita pelan apa iya, ini tergantung berjalan ya. Tergantung yang mana dia. Tapi kan kalau kita pemula ini masih ini kan, ya kan masih belum nyambung. Iya belum nyambung. Tapi dia cuma sambungin aja tuh. Dah, masuk. Dia nyambung. Ya kan artinya mah juga nggak ada suara. Tapi dalam dah ilah. Di hatinya itu bacaannya itu. Nah, enggak dirahasiakan. Nah, enggak ada suara. Suara enggak ada huruf, tapi di dalam hati kita udah berbicara. Nah, udah berbicara.
sudah berpikir. Nah itu yang diutamakan. Wa kulillah sumadharhum bi khadijal amrun. Katakan aja Muhammad, Allah Allah. Tinggalkan orang-orang yang tidak mau berpikir. Udah, jangan dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan bagi yang syahidul rahman, yang siapa yang lupa kepada Allah yang menciptakan, setan akan menguasai kita, menyertai kita, akan menyetir kita kepada barang-barang yang semau kita, nafsu. Nah, untuk teman dia masuk neraka nanti. Dan ini yang berbahaya. Yang syukur rahman kepada syaitan wasalamualaikum. Yang siapa yang lupa kepada Allah yang kesifatan rahman, maka setan akan menguasai jiwa kita. Maka di dalam ayat Quran juga binas, mungkin nas ilahnya. Katakan Allah berbin nas, kamu tak perlindungan kepada Allah yang menjadikan manusia. Malikin nas yang menjadikan raja manusia. Nah, ilahin nas yang menjadikannya itu Tuhan manusia. Mungkin ilah Inas bin Salim Al-Fatihah Panas yang sejelek-jeleknya bikin waswas dan menjadi Allah Yusuf-Yusuf Inas yang di dalam dada ini. Dia persemayam di kolom. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Kalau sudah dikit. Hanya sampai malas untuk tetap saya. Sudah masuk dan kalau sudah masuk, enggak. Biasa, tidak biasa rutin. Kalau udah rutin ya terpaksa dia itu setan itu yang diasimilasi setan tanah yang di dada itu menghalanginya itu maunya itu ya malas-malas aja maunya itu ya enak-enak aja iya makanya ada bahaya terkadang di hati kita itu udah cuma 33 gitu. Iya, ya, macam-macam ya udah ngatur itu udah bicara ya, hati kita bicara dan itu 33 gitu. Padahal rencana kita 165 lebih ya. Iya. Panas dia. Itu ngelawan itu. Iya, itu. Jadi dia itu maunya enggak mau berhenti dia enggak. Nanti itu lah, mau kemana kamu nanti bukan mau ke sana, habis semuanya mau ke sana ke sini, mau ke sana mau ke sini. Ah, semuanya itu dibayangin sama dia itu. Ya akhirnya ya kita itu terkalahkan. Ya udah deh. Pikirin juga ya nanti aja. Nah, intinya kan tertunda lagi. Kalau langsung mikir, enggak ya. Nah, ini makin mengecil dia semakin kurus dia. Aduh kurang ngajar, nggak bisa diatur. Gitu. Nah itu setan itu begitu. Makanya ayat talak binas itu betul-betul bisa waswas karena anda diwasis pisau binas yang bikin waswas di dalam dada manusia. Ini kurangnya ada. Jadi kita mau ngamalin yang mana? Quran keterangannya ada. Allah yang bikin, Allah yang mendudukan. Kitanya tidak percaya kepada Allah yang membuat kita dan membuat setan. Ya udah kita amalin aja. Lagi. Semuanya ini berjuang itu wajah hidup di amwari kemangsim bisa beri berjuang kau hati dengan harta benda kamu fisik kamu jiwa kamu di dalam jalan Allah berarti berpikir kalau nggak kita nggak ada perjuangan mana amal kita perjuangan ibaratnya tantangannya itu jadi kita harus berjuang sepenuhnya sedapat mungkin supaya kita jangan sampai tergelincir di bawah arus setan kepada neraka. Dan neraka saya mau satu hari juga nggak mau, satu jam juga nggak mau masuk neraka. Waduh, 25.000 derajat panas gas alam, nah, apalah? Panas 25.000 derajat panas alam alam itu di neraka tuh mau dikumpul. Huduh, mati kita, nggak ada mati udah tinggal sakitnya aja mati udah kok. Dikir aja satu nanti juga syariatnya sembahyangnya zakatnya puasanya terbawa semua kalau udah dikir itu udah doyan dikir mah ya waktu dulu itu kan yang Abdul Qadir Jilani muridnya preman 70 lagi ya bukan orang-orang ahli takwa oh preman membegal di jalanan udah beberapa tahun ya gengnya juga ada duit udah banyak kaya habis kerampasan melulu jadi murid Abdul Qadir Jilani wali semua aduh dua hari semua, iya. Masalah uang berapa dinar itu? Iya, dibegal. Dikatakan ini saya juga punya karena 100 dinar nih. Kenapa kamu? Yang orang cuma jumpa. Jujur kecil siapa dia orang? Tanya kasihkan aturan mangga kata dia ambil 70 dinar, 100 dinar barang. Nah, kasih dia berpikir tuh gengnya tuh. Semalam sekian tahun orang-orang bagusan ini.
anak kecil, kecil dipegang jujur punya emas enggak sih. Waduh, waduh, waduh. Akhirnya berpikir, gimana dia ya? Di kelahan gitu, orang kelahan itu kita sempatin aja kan. Akhirnya masuk semua, jadi murid Syekh Abdul Qadir. Beat semua tuh. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai dia tidak ada hentinya berzikir, mengikut sembahyang, mengikut pengajian, mengikut berjamaah. Akhirnya jadi wali semua. Ya Allah, istimewa. Nah, kalau kita kemana? Nah, kalau kita ya, kalau dosa-dosa aja, mau ingat, mau istighfar kepada Allah. Kayaknya ya bagaimana nanti aja tuh, tepatnya. Ini yang susahnya. Bagaimana tantang nanti itu, tantang bagi kita itu. Maka karena jangan sampai kita usahakan di dunia ini majratul akhirat untuk berusaha di dunia. Di akhirat itu tinggal pakai. Ladangnya akhirat. Iya, ladangnya akhirat. Gitu, di dunia akhirat itu tinggal pakai aja udah. Di dunia ini kalau kita ya bagus, bagus. Kalau kita ya baik, ya bagaimana dia bergabung? Kalau bergabung dengan ahli dikit, dengan ahli dikit. Kalau bergabung dengan ahli, ya ahli. Mabok. Gitu, jadi ada aturan-aturan. Dan dulu juga diatur kok. Jadi kita jangan salah pilih, salah sambung. Jadi kita sekarang ini berpikir sedapat mungkin. Masalah materi jangan dipikirin, nanti juga Allah yang membagi. Ha? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang berpikir itu dijaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dikira aja dengan mau apa kamu? Ya aku juga banyak. Aku juga ada di aku. Tinggal dikira aja yang benar. Dikira aja yang banyak. Rezeki jangan dipikirin. Ya, kalau minta ya minta, nggak apa-apa. Nanti aku dijatahin kok. Gitu. Kita juga tahu kebutuhan kita, kalau kita membagikan kepada orang benar. Kalau tidak bahaya, kena ancam, kena kenal. Bisa. Masya Allah. Ya untung kita masih kebahagiaan, jadi mungkin saya ambil kebahagiaan. Amin. Dan mendapatkan berkahan. Amin. Dan rahmat dari Allah melalui faid. Akan berdiri kita menyanggup kepada kita orang yang menyanggup kepada kita dari batin guru kita dan tidak berkembang semua bisa mengikuti kepada cakap pun tidak 100% tapi kita mengikuti gitu. Semampunya mikonjur istiqoah insyaallah mudah selamat dalam asal bukan menjalani itu dan banyak kepada malaikat malik dan dasar neraka. Hei malaikat malik sini kan. Ada apa sih Abdul Qadir? Ada diantaranya murid-murid kami orang yang dari tiga raksa itu katanya masuk neraka. Pernah pernah tak? Umar masuk neraka. Cari ya mas Abdul Qadir. Cari Anggeda, buka di Anggeda. Enggak ada pun silakan urus saja silakan bukan. Takut ada mau ditebusin berapa harus yang cuma dilemparin ke. Aku yang menebusin, aku yang tahu jawab katanya gengsi aku masuk neraka. Kalau tidak, kamunya saya masuk neraka kata Malik. Waduh, gawat nih. Kalau maksa ada, kamunya saya masuk neraka katanya. Waduh, gawat ini katanya. Itulah kekuatan dasar. Usul kepada Allah. Ya Allah, kenapa Abdul Qadir ngomongnya sangat sombong banget? Iya, dia itu adalah disuruh aku. Bicara begitu, bukannya dia yang mau dia, tapi aku yang bicara. Tapi menyuruh dia. Oh, pantas katanya. Membakar saya, ya. Yang dari Allah semuanya juga Allah pihaknya Allah itu daripada istiqolah berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui biasa berbentukkan karibuannya itu di dalam siapa kau terjelas itu akan menjadi hati yang berbentuk tuduhannya tuduh umat bukan tuduh ketawa kau menerima kau menolak bagaimana kamu ya terserah kamu tidak urus saja murid kamu itu maka untunglah kita ini jadi murid kamu terjelasnya. Tepatkan itu pendidikannya yang banyak rasa maya, malam kali ya dengan Ramadan ya. Menjelang sahur kita ya jelas kita sholat tarawih jam 12, jam 2 udah bangun kita menjelang sahur, bikin rokobah atau bikin biasa sampai sahur, setelah sahur jangan tidur menurut subuh, setelah subuh baru sholat duha, kemudian baru tidur istirahat. Gitu maunya kalau tidak tidur hampir mau subuh nih. Nah, tengah 5 menit lagi, 10 menit lagi, tidur dulu deh. Nah, itu udah setan tuh, 14 ya. Ya bangunnya jam 7, jam 8 itu. Biasanya begitu. Lewat. Nah, itu biasanya begitu. Kalau ada biasa begitu, salamnya begitu itu. Itulah setan itu, siwalahan itu namanya.
Merubahnya gimana tuh, Bah? Merubahnya? Jangan sampai diturutin. Kita tunggu aja subuh. Lawan. Awan. Kita tunggu subuh dulu. Setelah subuh berzikir, setelah berzikir kita ya mau ya langsung tidur habis zikir enggak apa-apa. Mau salat duha dulu enggak apa-apa. Nanti kalau tidur dulu, setelah sembahyang kita berzikir, kemudian kita baru kita bangun duha. Setelah duha mau tidur lagi, setelah kamu kerja aturan. Jadi enggak ada larangan. Jadi kita semuanya itu jadi tidak lepas dari nilai-nilai ibadah. Kalau faktor kekenyangan bisa pengaruh nggak, Pak? Iya, pengaruh ya. Makanya jangan sampai kekenyangan. Nah, iya. Kalau kenyangan itu memang udah tunduk kepada mata, mata. Wah, mau terus sudah. Udah lemah kepada badan tubuhnya, tidur itu. Kekenyangan di Saudi itu makanya itu jangan sampai diturutin. Kalau di sana itu pendidikan di Cianjur itu, habis itu bergadang. Habis sahur itu bergadang kan itu berjalan-jalan dia cari jangan sampai tunduk gitu, ada perutnya kenyang yang sebelum imsak dia sambil merokok sambil ngobrol dia anu itu menjelang subuh, setelah sembilan subuh baru dia pada tidur semua, itu sepi ya, yang mau kerja-kerja yang tidak juga tidur, nanti bangun tidur terus sembilan juga jam 9 atau jam 8 gitu. Nah baru nanti kemana nih arahnya nih? Mau berzikir, mau terus-terusan, nah, tinggal terasa kita ke mana? Ya penyusah 40 lagi terang kaki. Oh, kemudian faida kulit musola, nah tunggu hatun apa? Santa sirufir adi waktu aku minta bila, buat guru gua kasih orang anak untuk dihukum. Beres setelah hatinya itu kita hatinya melakukan sembahyang, tidaklah bertaburan kita cari kemana kita arahnya musah, mau pakai, sudah mau kerja kayak mau kuliah kayak kerja. Tanpa suruh kira ambil waktu untuk cari keridhaan Allah Subhanahu Wataala. Baru itu ibadah nilai-nilai tidak tertinggal. Ini yang bukan malah kita berhenti dulu, berhenti dulu dalam ngomongin orang, ngibah orang, empat orang udah diam. Lebih baik kita tidur. Ibadah, jangan ngomong-ngomong orang, jangan ngibah orang, jangan menjelekin orang juga. Redu. Kalau tadi kau tidak harus begitu, itu yang diarahkan. Ada puasa tarikhoh, ada puasa syariah. Kalau puasa syariah itu hanya sebatas memindahkan makan dan minum siang. Waktu makan dan minum aja tidur dalam jima dengan istri. Nah udah, itu aja tuh syariah. Dari siang ke malam gitu. Kalau tarikhoh harus yaitu menahan dari bawa nafsu, ghibah, namimah. Ujub, tekabur, ria, puasa, jangan diturutin, jangan nyanyi, terus kita berzikir aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya kita awas puasanya, awas, para aulia itu enggak ikutin, ya, karena masalah aulia itu kalau puasanya itu dia tidak memikirkan yang masih akan datang, enggak, sadar, nah, namanya kita punya rokok nih, sebungkus lagi, untuk besok, batal puasanya itu, syariat puasanya batal ya. Jadi dia tidak percaya kepada Allah akan dikasih rezeki. Atau kita cari anu pagi-pagi dari dagang lepet beli lepet untuk nanti sore, beli dagang ikan untuk nanti sore. Ada lagi ya bikin anu ini semua. Udah numpuk tuh di meja makan tuh makanan udah beraneka warna itu puasanya puasa awam namanya. Akhirnya mana? Dimakan semua oleh dia. Sholatnya tertinggal, tarawih juga enggak dia. Mantap di WC dia, aduh. Nah itu, akibat itu puasanya puasa. Oh, bagus. Enggak boleh. Nah, ini seharusnya itu. Rasulullah itu menggantikan satu akhlak itu. Paling tiga turunan. Ya. Makan seperti biasa. Makan seperti biasa, tidak sepenuhnya. Makan yang dibeli, ya. Mau dimakan. Kita ya puncak ini dimakan. Kopi pahit, teh manis, teh manis, dimakan semua. Masuk semua. Bukannya jam 5 itu udah sore kan? Udah kumpul dan dimakan. Nah itu nih, selamat Jibril. Cucunya ya makan dia, diusir mana? Sana untuk puasa ini macam yang dicampur tuan tu. Lain banget ya orang banyak harus banyak sedekah. Cucu mau makan pisang goreng nggak boleh. Ini enak untuk orang puasa. Duh itu nafsu kita. Nah itu puasanya puasa syariah namanya. Ya nggak jadi masalah sih, itu terbatas saja makan sampai berlebihan.
kita atur aja seadanya, makannya secukupnya gitu. Kalau terlalu banyak nanti yang kendalanya itu kita itu nggak bisa beribadah. Kadang-kadang perlu sakit, ya, habis kosong diisi sakit karena kebun. Berarti kesimpulannya kalau untuk meringankan zikir itu mengurangin banyak makan, sering puasa gitu Pak ya? Mengurangi banyak makan, banyak tidur. Kurangi. Saya berkalam, saya lutam. Jadi mengurangi daripada itu makanan dan tidur. Jadi banyak banyak bicara. Mikir aja. Layak. Layak berkalam, ilah dikelola. Atau baca Quran, atau baca sholawat, atau baca zikir. Ya semuanya itu adalah kita itu ada harus pada aturan yang warna ibadah. Ini yang menyebabkan ibadah, baca Quran, mangga, membaca sholawat, mangga, membaca zikir, yang utama zikir. Yang dia bersyukur. Tiap malamnya itu kita kerjakan, sama menjelang sahur itu. Buruh sampai jalan. Sahur? Lah. Setelah sahur, jalan itu terusin aja zikir merokok. Biarin perut kerjaan yang terlalu kenyang, nambah kita. Baik, nanti akan puasa ibadah. Rasulullah, jannatul mustaqoqatu ala arba'atin nujuri, yaitu dirindukan oleh surga bagi orang yang empat macam. Yang pertama yaitu bagi orang yang banyak sedekah ya sore ya, mulut-mulutian. Yang kedua tali Al-Quran, yang banyak baca Quran. Yang ketiga yang zikir kepada Allah subhanahu. Yang keempat adalah orang yang berpuasa, puasanya benar-benar. Nah itu dirindukan oleh surga. Ya, tinggal mati aja satu yang menghalangi itu masuk surga. Kalau bisa puasa mati, surga bagian itu. Enak tuh baca Quran, baca sedekah, baca zikir, baca sholawat dan lain-lain. Nah, kemudian melaksanakan puasanya itu seutuhnya, tidak memenuhi dengan secara-cara yang seperti yang lain itu dirindukan oleh surga. Ya macam-macam ya surga, tinggal mati aja yang menghalangi itu. Udah habis puasa, mati bagus ya. Nggak sahabat siksa kubur lagi, ada habisan kubur. Bagaimana ada habisan barangannya nanti pertanyaannya. Sudah, sembahyang dulu. Ya, dulu.